Muat harus, maka jadikan muat itu sebagai sumber daripada. Kosin harus, batuk harus, oong harus, semuanya. Banyak pendayaran yang kita buat dalam hidup kita ini. Apa salahnya kita jadikan harus itu sebagai satu jalan untuk mendapat pahala di sisi Allah SWT. Kalau ini berlaku, nanti akan beratlah timbangan kita di akhirat nantinya. Kalau berat timbangan pahalanya, Allah sentiasa redha. Apa kata Allah? Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredhaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa dia nak, Allah redha. Nak syurga, Allah redha. Tak nak neraka, Allah redha. Nak mahalikan syurga, Allah redha. Nak kenderaan syurga, Allah redha. Nak makanan syurga, Allah redha. Bagi orang lelaki yang lepas saya ni, nak kira dari Allah redha. Kalau dapat kerajaan Allah Ta'ala. Siapa tak nak kira dari yang makan? Semua orang nak, ya? Cakap, ya? Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi. Tajuk kita yang beli masih dalam bab azan. Muka surat 81. Aku ada kitab Rumi, bab muka surat 81. Jawi kita tahu, tak bawa, tak bawa punya jawi. Bab azan. Kita nak cerita tentang hikayat. Tajuknya begini, hikayat tentang azan, ya. Jadi adalah Siti Zubaidah. Siti Zubaidah ni raja perempuan yang sangat masyhur. Suami yang nama Zainul Abidin, panglima wanita yang amat masyhur, namanya Siti Zubaidah. Pada majlis minumnya, Zubaidah tu raja kan, jadi minumnya takkanlah minum Coca-Cola je, bukan minum kopi, bukan minum teh. Minumnya mesti khamar, minuman-minuman keras. Ya, pada majlis minumnya atau minumannya, dan adalah padanya beberapa beberapa orang yang menyanyi. Daripada ada majlis minuman itu, ada yang menyanyi, yang nangis dan sebagainya. Ada payung, payung ketipang, payung agak je lah. Kalau orang Melayu lah tu, tapi dia orang Arab tak ada punya tu. Macam mana nyari? Ada tarian gelik dan sebagainya. Jadi adalah minuman, ya. Ada yang orang yang menyanyi. Maka mendengar ia akan faham. Siti Zubaidah tu dengar orang sedang azan. Dengar faham, maka pada kampung tu dia dengar orang faham pada kampungnya. Maka menegah ia akan mereka itu daripada menyanyi. Dia pun ngapur memerintah raja, raja wanita. Tengah azan tu dia dengar azan tu, aku tengok jangan nyanyi lagi, diam. Tengok, orang yang orang itu pun dia menghormati azan. Kita sembang orang azan. Anu. Jangan sembang ketika orang senang azan, ya. Bagi salam pada ustaz itu sah. Kalau orang tengah azan. Ngangguk je angkat tangan, tak apa. Ini lalu punya ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ustaz pun payah. Nak jawab pun dah tidak. Kalau tak jawab, benda wajib. Kalau dia jawab waktu tengah azan, susah hati semua ni. Jadi jangan terus pergi salam. Kalau nak menghormati ustaz tu, angkat tangan je. Ini dah. Tanya aku tu, akak aku sihat ke? Dia tengok orang tua kan, dia selalu sihat ke? Tak payah. Lepas itu orang kalau nak buat bicara, lepas itu tak apa. Ditakuti nanti tuan-tuan dan perempuan dekat nak padam esok, dia ajar orang ucap, dia tak boleh nak ucap. Kali masyarakat. Bahaya ke tak kalau tak boleh nak ucap? Dia ajar orang, la ilaha illallah dia gini, dia tak nak. Jangan minat dia lah. Kalau dia minat orang siapa, dia ajar orang, la ilaha illallah. Gol katanya. Gol betul pun. Atau dia minat ustaz, dia ajar, la ilaha ya Allah jangan likahir ya? Dan sebagainya. Takut tak boleh mengucap. Itu bahaya tu. Kerana orang yang dijamin syurga, kata Nabi, ialah orang yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi ngomong ni ya, bukan Ibrahim. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Jaminan tu lah. Ha, garanti masuk syurga. Kalau tak boleh dibuat, tak tahu lah masuk ke ilah. Terserah oleh Allah SWT. Kalau Allah nak masuk ke, masuk ke. Kalau Allah tak masuk ke, tak dapat masuk syurga. Ha, sedangkan dalam syurga tu, apa ada? Buah-buah-buah-buah ada. Ha, semua ada. Nikmat yang ada di syurga itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sediakan 99% daripada nikmat yang ada dalam dunia ini. Yang ada dalam dunia ini hanya ada 1% saja. Lagi 99% ada di syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Itu dia nikmat syurga ya. Jadi mudah-mudahan kita bersedia untuk mendapatkan syurga dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan yang harus-harus itu sebagai sumber untuk mendapat pahala di sisi Allah Taala. Ini cerita balik dari sisi Zubairah. Dia menegah. Menegah ia akan mereka itu daripada menyanyi. Hingga selesai orang bang. Dah habis orang azan tu. Daripada bangnya, maka menjawab ia akan seumpamanya. Dia jawab. Siti Zubairah rasa. Raja tu sendiri jawab bang tu. Muazzin tu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dah seterusnya. Bukan bang tu sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah, dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah sembunyi. Kemudian bila hayya ala salat, dia apa? La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Dia terus tambah. Dia menjawab bang. Dan menjawab ia akan seumpamanya. Maka berkata, maka tatkala matinya, dia dah mati pun kan. Dulu tak ada lagi tentang ni. Maka tatkala matinya dilihat akan dia oleh setengah daripada orang yang solehin, orang soleh-soleh di dalam tidurnya, mereka mimpi, maka berkata ia. Berkata ia bagi apa tu? Bagi Siti Zubairah. Mereka bertanya dalam mimpi itu, bertanya kepada Siti Zubairah. Hai Zubairah, apa perbuat Allah Ta'ala akan dikau? Apa Allah lakukan kepada kamu? Dia jawab. Apa Allah, apa perbuat akan dikau? Katanya, diam, diampuni. Bukan diam, diampuni. Diampuni akan datang Tuhanku. Tuhan mengampunkan dosa aku, kata Siti Zubairah. Kalau tak ada dosa, tiga pahala je lah. Dosa dah tak ada. Dosa dah kena didik semua. Dah kena padam semua. Tinggal pahala je lah. Bila pahala, sentiasa dapat keredaan Allah Ta'ala. Kenapa dosa? Itu sebab tuan-tuan, bila kita semayang, ada nak kita minta ampun? Ada. Kita kena duduk antara dua sujud, kita minta apa? Rabbal firli, ya Allah, ampun kalau sekali dosa-dosa aku. Kemudian lepas semayang, minta apa lagi? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak apa nama Allah. Jangan lepas salam jumpai saja. Orang ada menengok saya. Hati dia bertanya orang itu saja. Lepas salam jumpai saja. Itu lain ceritanya. Lepas salam sering apa? Kalau tak kau tunggu saja. Terlambat lepas dulu itu. Nak kencing. Orang tua ini turut penyakitnya pun. Jadi tak ada nunggu imam berkali. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, selagi imam tak berkali, jangan kita berkali tempat duduk. Bersila betul-betul duduk macam tahiyat akhir sampai imam tu berkali. Dengar kita mana? Kali lagi, dengar kita. Ada buatlah kalau ada hukumnya apa? Makruh. Selagi imam fatah tak kali yang kali. Bila dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali itu, tunggu dulu. Jangan berselah dulu. Duduk macam tahiyat akhir dulu. Sudah habis Allahumma ajirna minnar, Allahumma ajirna minnar, Allahumma ajirna minnar. Abahu kita. Tapi tengok dia dulu, dia berkali dah. Kalau dia berkali, baru kita berkali. Kalau dia tak berkali, yang berkali dulu.
Sebab itu untuk imam pun kena peka cerita dengan makmum. Jangan duduk macam itu sebab habis berdoa. Nah, macam saya akhir itu, orang belakang itu ada yang gaut, ada yang sakit lutut, ada yang jatuh tinggi dan sebagainya. Peka lah dengan orang belakang itu, kesian dia namanya. Macam itu. Sudah dia berkali, orang kita berkali. Kali dah hukumnya makruh. Sebolah makruh saja. Makruh tu tuan-tuan dan perempuan, artinya Allah benci. Kalau Allah benci di akhirat besok, malaikat suka kan? Kalau Allah benci, rasul-rasul suka kan? Kalau Allah benci, wali-wali Allah suka kan? Kalau Allah benci, orang-orang soleh suka kan? Rasa kalau semua orang benci. Semua orang benci dan majlis dia bencikan saya. Menderita ke tak? Menderita. Bagi salam tak nak jawab. Tegur hidup tak nyawut. Nak pinjam tak bagi dia main. Nak bagi orang main pinjam pun dia macam tak. Tak siap dia main. Menderita ke tak? Begitulah dia akan rasa. Cuma tidak diseksa. Tidak dihukum. Tidak di apa masuk dalam neraka. Itu aja. Tapi Allah benci. Jadi jangan gue hanya bibir oleh nama makroh tu. Alam makroh, kenapa makroh lagi? Itu kan, gue yang minum apa? Itu juga yang sunat tu. Sunat tu, alam sunat kau wajib. Sunat je. Itu yang tanda tu, yang sunat tu. Orang azan ni, yang lepas-lepas azan tu, sunat tu yang sebelum-sebelum ni kan? Tak ada ni. Kenapa? Gue hanya bibir oleh nama sunat tu. Padahal yang sunat-sunat itu yang mendatangkan darjat di sisi Allah Ta'ala. Enggak, kita tak darjat di sisi Allah. Apa darjatnya? Nanti akan dapat darjat Al-Muflihun, orang yang beruntung. Al-Faizun, orang yang berjaya. Al-Abrar, orang yang sentiasa berbakti. Ashabul Yamin, golongan kanan. Itu nama apa? Pangkat-pangkat di akhirat itu. Okey, kita sisi merah lagi. Diampunkan. Kata dia kenapa pada orang soleh yang berjumpa dengan dia tu. Katanya apa? Diampunkan akan daku Tuhan tu. Dengan sebab engkau berbuat kolam. Kamu pasal dia tanya lagi situ tu. Dengan sebab engkau berbuat kolam yang engkau yang engkau gali di jalan Mekah dan Madinah tu kan. Rupanya situ jalan ketika dia berpuasa, dia perintahkan yang tu buat kolam. Supaya orang boleh minum air dan gunanya. Ada air itu boleh orang minum dalam kolam itu. Jadi, kerana itu kan? Siapa minum dapat kamu pahala. Siapa minum dapat kamu pahala. Kerana itu kan? Dia tanya kepada Siti Zuhairah. Katanya, apa? Tiada. Bukan kerana itu. Maka bahawasanya adalah yang demikian itu beberapa harta yang bercampur. Yang aku buat kolam itu melalui harta yang bercampur-campur dengan cukai dan sebagainya. Maka dijadikan pahalanya bagi ampunannya. Kalau kata orang yang kami tukar itu, dia dapat pahala. Bukan dapat aku, katanya dia yang dapat pahala, yang punya rasa tu. Maka katanya, pada apa yang diampunkan bagi kamu, kenapa Allah ampunkan dosa kamu? Jawab si Zubairah apa? Katanya, adalah pada aku majlis yang sunyi, tempat permainan. Aku suruh orang nari apa majlis sunyi, tempat orang kumpul main-main. Maka aku bila bang muazzin, bila haji main bang, kerja hadir bang, di depan muazzin tu aku palingkan daripada bermain-main. Aku berhenti. Berhentikan bermain-main tu dan bergedam-gedam. Aku palingkan daripada bermain-main dan bergedam hingga selesai muazzin daripada bangnya. Maka firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, tahankan olehmu daripada menyiksa dia. Jangan siksa dia, aku dah ampun dosanya. Maka jikalau tiada ada tauhid, kalau kita tak ada tauhid, tak ada betul-betul ingatkan Allah, tak betul-betul kita yang rasakan Allah itu ada, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui, tak ada tauhid ni ya. Assalamualaikum. Allah tak ada wujud dalam hidup dia. Kalau tak ada tauhid, tak ada tau. Maka jikalau tiada ada tauhid pada hatinya, sangat mahir pada ketika siumannya.
dan saya tiada menyebut ia akan daku. Ha, dan dia tak akan sebut akan daku pada ketika mabuknya. Ha, itu artinya kalau orang dalam masa sioman pun tak ingatkan Tuhan, masa dia tak ada minum, masa macam biasa macam tuan-tuan kejap ni, ha, sioman, masa itu tak ingatkan Tuhan, betapa ketika kalau dia mabuk. Ini Siti Zubaidah tengah mabuk, ingatkan Tuhan juga. Tengah mabuk tu. Dan kajian pula dia takkan minum kopi, kajian minum tak ada. Kajian minum benda mabuk tu, minuman keras tu. Tengah mabuk pun dia boleh ingatkan Tuhan. Lebih-lebih lagi ketika dia tak mabuk lagi dia ingatkan Tuhan, ya? Itu orang tawaih. Nasihat tiada menyebut ia akan daku pada ketika mabuknya. Ha, maka diampunkan daku dengan demikian itu. Alright. Kemudian tiga. Ha, di bawah naungan arah kita Siti Zubaidah tu ada apa ya? Jadi dia diampunkan dosanya kenapa? Karena dia memerintahkan penyanyi penari itu untuk berhenti melakukan kegiatan mereka kerana menghormati Allah. Nah, orang yang jenis hobi itu punya mabuk pun dia menghormati azan. Kita orang azan siapa? Anu. Nah, kita ada tu yang penentuan saya tu. Siapa? Jangan. Nah, dan kali dah tak anu, jangan siapa ni. Dengarkan dan jawab azan. Nah, kemudian tengok orang yang dapat nama aras. Aras apa? Tak pun dia aras ni tuan. Aras ini ialah lindungan di padang mahsyar. Yang tidak ada lindungan lain daripada lindungan aras Allah. Nah, ya. Kerana di padang mahsyar besok matahari sejengkal dari kepala. Tak ada teduhan, pokok tentu berteduh, tak ada payung untuk berteduh, tak ada atap rumah untuk berteduh, tak ada. Ha, terjemurlah di bawah cahaya matahari itu. Berpeluh-peluh. Ada orang peluh nyahat mata kaki, ada orang peluh nyahat betis, ada orang peluh nyahat lutut, ada orang peluh nyahat paha, ada orang peluh nyahat pinggang, ada orang peluh nyahat dada, ada orang peluh nyahat leho. Tahu ke leho dengan ni? Ada orang peluh nyahat hidung, ada orang peluh nyahat kepala. Malahan ada yang berenang di dalam peluhnya sendiri. Itu di mana masalah. Kecuali orang yang dapat lindungan aras. Aras itu satu lindungan di mana masalah. Jadi orang yang luar pada masa itu, yang dapat lindungan, selesa lah dia, nongin lah dia. Yuk, hanya macam tu, bawah ikon macam ni. Ha, tak ada kena, terik panah hantar yang tak kena. Ha, itu lindungan orang. Siapa dapat ni? Ha, tiga yang di bawah naungan orang. Dalam hal ini, lain tujuh ya. Tujuh manusia dapat lindungan orang. Ha, yang pertama, pemuda yang warak. Belum baca kita lagi, nanti yuk. Tujuh manusia akan dapat lindungan aras. Yang pertama, pemimpin yang adil dulu. Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang warang. Ketika orang yang sentiasa menangis-nangis setengah malam, bermunajat, bermanja-manjakan dengan Allah. Yang keempat, dua orang atau dua golongan manusia berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Ini kita bagi ni. Kenapa datang mari kerana Allah? Baliklah kerana Allah juga. Mudah-mudahan kita layak untuk menerima naungan aras. Yang keempat. Yang kelima, seorang lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki yang sentiasa hatinya tertambat kepada masjid. Dia nak masjid saja. Mayang nak masjid, depak nak masjid, baca Quran nak masjid. Dia tak tukar rumah dia. Haa, itu dia. Itu tiap minggu dia baca di Imam tu. Orang yang menggalakkan kita dia mengibarah ke masjid. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, seorang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Tangan kiri tu tahu. Bagi, masuk dalam pokok itu. Oh, bulan tahu. Tak tahu dia berapa banyak. Pelajar waktu itu lah. Nanti akan dapat dengan aras. Jangan cari-cari mana-mana kecil. Cari-cari tak mana. Ada sendiri ada duit depan habis bayar dia habis duit kupang-kupang ni tak kupang. Duit yang sedikit tu masuk je. Itu yang masuk. Itu saya itu bukan tuan ya. Nah, patutnya masuk banyak benda. Karena Allah balas paling komand paling budi 700 kali ganda.
Dan yang ketujuh belas kali, seorang lelaki, itu lelaki saja, apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik, lagi ternama, masyhur, lagi cantik, untuk melakukan maksiat, dia menolak kerana takutkan Allah. Nah, itu tujuh gunanya yang dipandang menarik. Yang ini tiga lagi. Apa dia? Nanti kita baca. Ha, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhillu imamun adil wa mu'adzanun hafiz wa qawwa qari'ul qur'an yaqra'u fi kulli lailati mi'ati mi'ati ayat. Nah, tiga golongan di dalam naung arasy. Pada hari tiada naung, bayang-bayang melainkan bayang-bayang arasy. So, yang dia namanya arasy, ya. Siapa? Yang pertama imam yang adil. Nah, imam yang adil. Apa dia adil? Dia melakukan perkara yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Demi imam yang adil atau pemimpin yang adil, pemerintah yang adil, raja yang adil, gubernur yang adil, presiden yang adil, perdana menteri yang adil. Itu yang pertama dapat nama arasy. Adil itu bukan dia sama begitu aja dah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu namanya adil, kan? Nah, dia tak buat rasuah. Lagi apa? Tak meninggalkan mayang. Isterinya tidak membuka aurat. Itu adil betul, kan? Dia menjalankan perintah Allah. Yang pertama. Yang kedua, tukang bank yang memeliharakan banknya. Bank itu pelihara banknya. Ini janji Nabi ini tau. Esok yang dapat nama arah siapa? Tuan Haji Khalid, Tuan Haji Ismail. Lagi siapa tu orang lagi yang tahu siapa nama? Siapa? Haji Sofian. Esok. Tapi semata-mata kerana Allah. Yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan salah menerima imbuhan, kalau awak nak bagi, ambil lah. Tapi jangan kerana itu. Nah, jangan pula bila lambat je, bila dah keluar lah, jangan. Nah, itu sudah lain ni. Nah, jadi semata-mata kerana Allah. Eh? Saya ngajar pun. Eh? Biar kerana Allah. Tapi kalau nak bagi itu, nongin lah. Sampai ini, saya tak tahu. Tuan dia pernah bagi ke dalam, dia tahu belum lagi bagi. Selanjutnya saya tak sampai bagi lah. Hari ini tak ada. Mungkin tak ada, tak ada, tak ada. Nah, nongin juga tau. Nah, ini pun juga memelihara azan. Yang kedua, kalimah-kalimah azan dipelihara betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, ya ek. Nah, sebab betul. Ashhadu an la ilaha illallah. Sebab betul. Nah, dengan ashhadu. Anak saya dengan jawab saya bukan pakar tajwid pun, ya. Tapi kita sebut betul-betul. Qamat pun betul. Ini kadang-kadang bila qamat dah qamatis solat tu qad qamatis solat. Tu tu dah habis, tak ada lagi dah. Qamatis solat sudah habis solat tu, mesti dah tutupnya apa tu. Maka lepas tu jangan pakai tu lagi, tu dah habis. Jangan apa? Tuai hamil dia. Qad qamati. Qad qamati solat. Qad qamati solat. Bau tak? Kalau dah nak sebut tu juga sanggup. Qad qamati solat. Qad qamati solat. Bau tak? Nah, ini bukan sini ni lah. Tempat lain banyak saya dah dengar begitu. Qad qamati solat. Qad qamati solat. Seolah-olah kata saya nak terlukuk kata. Tak, saya nak terlukuk kata. Tak faham? Saya nak ke jalan kucai, cai saya nak ke jalan kucai. Tak faham lagi. Saya nak ke bido, do saya nak ke bido. Kalau orang tahu mana yang tergelak ni, ya. Jadi kita sebut qamati solat pada qamati solat. Kena tu. Jadi dah qamati solat, qamati solat. Oh tu, ya. Dan sebagainya. Itu azan benar betul. Pelihara betul. Nah, jadi tukang bank yang memelihara banknya. Yang ketiga, orang membaca Al-Quran pada tiap malam 200 ayat. Tiap malam, bukan malam-malam saja. Siang pun boleh, ya. Subuh pun boleh, 200 ayat. Nah, ya. Alright. Kemudian
Qadir Al-Jailani, sunat bahawa jangan tidur hingga dibaca 300 ayat supaya masuk ia di dalam perhimpunan orang yang abdin, orang adin, orang yang ahli agama. Dan tiada di surat akan dia daripada orang yang ghafilin. Apa tu ghafilin? Orang yang lalai. Dia adin tu dia orangnya ingatkan agama saja. Apa saja dia ingatkan Tuhan. Itu namanya adin. Dan tidak menjadi orang yang ghafilin. Orang yang ghafilin tu orang yang lalai. Jadi apa? Nak mengelakkan daripada jadi orang yang lalai? Nak jadi orang yang adin tadi apa? Mesti baca lepas subuh berapa ayat? 300 ayat. 300 ayat. Itu kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Allah. Di antara wali Allah yang boleh masyur dia lah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seorang lagi wali Allah namanya Ibrahim tau. Ibrahim adalah wali Allah tau. Bukan Ibrahim Istah. Ibrahim Istah wali. Ini Ibrahim bin Adham atau Ibrahim bin Idham, wali juga tau. Itu wali Allah lah gitu. Yang depan saya ni banyak wali juga lah. Tapi tak pakai wali tu. Wali apa? Wali nikah. Wali nikah tak pakai. Dia nak wali Allah. Insya yang mampu dia jalan ni kata kan. Baca 300 ayat. Supaya masuk ia dalam kehidupan orang yang adil. Bukan abidin, abidin pun. Ya Allah, saya salah baca ni. Abidin. Abidin dia orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Abidin tu kami. Kalau seorang panggil abid, kalau kami abidin. Tapi orang Melayu seorang panggil abidin. Ya, saya nak abidin. Seorang. Ada seorang dia. Abidin tu dia apa? Orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak jadikan sebagai orang yang ghafilin, orang yang lalai. Maka membaca qadar 1000 ayat. Kalau tidak akan jadi apa tu? Dia lah kepada orang ghafilin tu. Maka membaca qadar 1000 ayat. Dan saya adalah yang terlebih aula, lebih utama. Dan 1/3 surah yang baca apa? Tabarakallazi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai ini. Itu Al-Mu'ad. Hingga akhir Al-Quran. Kalau baca mula sampai pun Al-Quran kena sampai Fatihah ujungnya. Tidak dapat itu 1000 ayat. Dan jika tiada mengetahui akan dia, maka hendaklah membaca Qul Huwallahu Ahad 250 kali. Jadi sebenarnya Qul Allah itu ada 4 ayat ya. 250 kali kalau 4 orang 1000. Kalau apa Qul Allah tu 250 kali. Pakai je, pakai kaum je tu. Kerai 250 kali ya. Kalau hari Asyura berapa kali? Qul Allah kan? Kuih perdana yang pagi ni. Kalau kita baca Qul Allahu Ahad pada hari Asyura berapa kali? 1000 kali ya. Hari Asyura. Tahu hari Asyura? 10 bulan Muharram. Baca surah kerja keras 1000 kali. Boleh ya. Saya sudah derai, boleh tak kena ngapur saya selalu macam ni, sudah derai, boleh. Tak ada sampai tengah hari pun, kejap je boleh. Tapi pakai dengan komputer tu. Tak payah kena bilang, ini kebuatan satu-satunya dapat tersilap. Baca 1000 kali. Ini pun begitu juga, baca surat terjaklah 250 kali, jadi 1000. Maka perhimpunannya pada 1000 ayat serta basmalah bersama dengan bismillah ni. Setelah yang basmalah. Dan adalah Nabi SAW tiada tidur ia hingga membaca ia akan surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Ini pun baca betul ni Alif Lam Mim saja. Alif tu tak ada dia banyak ya. Ini Lam tu nama kan. Alif Lam ini apa tu ya?
jadi baca apa? Kata Nabi, tiada tidur ia hingga membaca ia akan surah Alif Lam Mim As-Sajdah dan surah Suratul Muqtarib. Tabarakallazi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu surah Al-Mulk ya. Dan lagi katanya sayu dia pentingnya, mustahaknya, very important atas muadzin memeliharakan daripada tersalah pada dua kalimah. Dua kalimah salah yang salah ya. Dan mengetahui dengan waktu dengan salah. Banyak asyhadu alla, asyhadu min asyhadu, asyhadu alla al bukan ada al. Nun mati dengan lam dia idgham bila gunnah idgham kamil sempurna maksudnya asyhadu alla la itu panjang itu sunat panjang kerana dia mat azim itu sunat lima rakaat. Asalnya mat adanya mat asli je dua rakaat tapi kerana dia melibatkan kalimah dalalah kalimat Tuhan ya dan sunat dimakan asyhadu an la ilaha illallah panjang Allah tu begitu juga dalam tayyib akhir tuan-tuan jangan bila baca asyhadu an la ilaha illallah tak betul tu bila tayyib akhir tak betul baca tak betul dia rukun kerana di antara rukunnya ialah membaca tayyib akhir ya rukun kauni ada lima tu. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca selawat, yang kelima membaca salam. Itu lima rukun qauli itu kena baca betul. Tapi tak sah bacaannya. Dengar ada dok. Kalau dia saja asyhadu an la ilaha illallah macam tadi semua ni tak sah. Dia patut asyhadu an la ilaha illallah. Ma'arif tu sukun dok. Mesti paling komanya dua harakat. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Lullah dua harakat. Paling koman, paling kuni. Paling lengkap ya. Macam betul. Itu tayyib akhir, macam betul. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Lillah, ni lillah ya. Tapi baca lillah tadi tak betul. Tak sah macam. Ini nak lillah dua rakaat dan komat. Lepas tu assalamualaikum. Ini nak ini yang panjang. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ramai orang salah apa? Assalamualaikum. Kau tu dah ada ni. Dua rakaat tak betul. Kalau tu tak ada, satu harkat ya. Terus sambut ay. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau sakat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak betul tu. Menambah-nambah benda yang tak ada. Tak sah semayang. Bila tak betul tahiyat, tak betul semayangnya. Tak betul semayang, jawapan tak semayang. Orang tak semayang satu waktu tiga masuk neraka 40 tahun. Tak benda kena. Jadi sebab itu bila ada ustaz ngajar buat semayang, ngajar tajwid dan semayang, dia duit yang jadi duitnya. Kalau ustaz tu tak ada nak ngajar, mayang. Apa orang nanti mau mayang, ngajar mayang lagi. Pada dia yang tak pilih mayang. Banyak ni ya. Di antara banyak orang pasal semayang, tidak itu perfect ni ya. Ini dia perfect ni. Gitu ya, kita baca untuk betul. Mana kira? Dua kelima syarat. Dan mengetahui dengan waktu. Waktu nak tahu. Datang awal-awal. Maka jangan bang melainkan kemudian daripada masuk waktu. Kalau nak bang untuk semayang, ya. Yang dari lain untuk semayang ada juga. Lahir anak kita, bang kan. Lagi apa? Kalau angin kuat, ya bang. Ribut kuat, bang. Mudah-mudahan kuat. Ini saya ada pernah mengalami tau. Lepas ngajur, tu pukul kan ngajur tau. Pergi minum ke kedai.
dipanggil dia satu orang lain nak dia belajar nak dia apa nak belajar saya minum. Tengah minum dia kedai pun tampaknya ribut, ya Allah, kuat penuh anginnya. Ya, saya tak sepikir langsung begitu tu. Bunyi lekuat anginnya, korang-korang benda tu. Bunyi lentur, kuat, lentur, angin kuat. Adalah dua, tiga orang tak beli. Korang tak beli? Jemaah tak beli tu. Datang seorang tu, azan. Baru saya tanya, ya Allah, lupa yang guna azan. Ada pula. Pergi dia. Dia pun azan. Ya? Sudah habis aja azan on the spot. Kejap-kejap itu angin tu pendek. No? Kejap-kejap itu tak ada angin lah. No? Ha, itu dia kuat tak azan. No? Jadi tuan-tuan kalau kena angin kuat, ribut tak bangun sini. Kita bulan November tu, ribut tak kuat. Kalau kuat mana? Ha, azan lah ya. Tapi bukan untuk waktu semayang je. Tapi dalam waktu semayang, itu azan lah ya. Ha, jadi datang dia malam tu. Nah, kemudian dari masuk waktu melainkan Bang Fajar. Bang Fajar tu boleh apa? Nah, boleh dua kali. Sebelum waktu dia azan dulu. Nah, itu bukan dia tak minta. Di Mekah itu. Sebelum lagi azan subuh, dia azan Fajar dulu. Nah, itu boleh. Nah, yang ini Bang dahulu daripada Fajar. Nah, dan mengkira-kirakan dengan Bang itu bagi Allah. Tapi kerana Allah Ta'ala ya. Nah, jangan mengambil upah. Orang tu kata jangan ambil upah. Bukan tak boleh, jangan kerana upah. Nah, ya. Bila lambat dia lalu datang, mana tak ada lagi, tak ada lagi, tak ada lagi. Benda lagi mesti nusah hati ilmu. Nak kira dia je. Lambat-lambat lah. Nah, jangan kerana itu. Kalau dia tak ada salah menerima dia, nongil lah. Ada berhadap akan kiblat, azan ni kena menghadap kiblat. Dengan mukanya pada takbir dan dua kalimah syahadah dan berpaling mukanya, mukanya lah. Apabila menyebut dua hayya 'alal. Berpaling ke mukanya ke kanan dan ke kiri pada ketika hayya 'alal solah. Hayya 'alal solah. Solah tu jangan terpayahkan, jangan yang dia apa kan? Dia apa kan? Jangan hayya 'alal solah. Jangan orang panggil minum banyak makro tu. Ya.
makruh bang bagi orang junub dan orang yang berhadas. Kalau tak ada wuduk, depa makruh juga hukumnya, mesti ada wuduk. Berhadas kecil ada besar, ya. Ada besar lagi makruh. Wallahu a'lam. Habis cerita bang. Akan datang kita akan baca bab yang ke-9 pada menyatakan sembahyang berjemaah. Ini my favorite subject, ya. Sembahyang berjemaah. Ada 5 fadilat bagi orang-orang yang mengkatakan sembahyang berjemaah. Kau akan datang kita baca insyaAllah. Untuk hari ini sudah pukul 7.19. Dekat-dekat you semak, ya. Okey, betul ya. Nengok ke tak? Sabuai lah. Mana putih kan jauh lah. Bila mana bersedia, selimpun, bersedia balik, selimpun balik, itu dah umur. Bila nak mati, bila nak jam, bila mati, eh. Akan datang saya akan panjang lagi insyaAllah, bila sebut, eh. Sampai 7:30, eh. Alright, untuk pagi ini cukup sekadar itu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada, alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya tentang azan? Tak ada, alhamdulillah. Dah pandai belakai azan, ya. Tak ada yang tak tahu kena begini, ya. Jadi sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.